Penghantaran Ifedayo, jaringan dari Ifedayo. Penampilan pertama, jaringan yang pertama. Selangor mendahului, Stadium Shah Alam bergema. Satu hantaran yang begitu baik daripada Sandro, meletakkan bola di satu kawasan yang sangat berbahaya. Ifuat juga seperti dalam dua minda. Adakah beliau boleh keluar? Adakah beliau mahu? Ada untuk Ifedayo. Sakunan. Peluang dan sakunan. Ifedayo hat-trick untuk Ifedayo. Apa yang boleh dikatakan dalam gerakan ini adalah bijak. Sempurna juga Izwan. Satu serangan balas yang begitu sempurna, begitu laju. Sedangkan Kedah mencuba untuk mencuri gol, mereka terlupa di bahagian pertahanan. Mereka tidak meninggalkan ramai pemain di bahagian. Sandro berada pada posisi yang terbaik. Masa lagi Sandro, hantaran untuk Ifedayo. Mudah bagi Ifedayo meletakkan Selangor mendahului. Hanya dua pemain yang memberikan perbezaan, Sandro dan juga Ifedayo. Ya, kita dapat lihat ya, hanya memerlukan tiga pemain saja ya. Bola dihantar daripada belakang oleh Prabakaran tadi ke arah Sandro ya. Kita lihat bagaimana hantaran yang baik di belakang defender ya. Kita lihat untuk Selangor dari Sandro. Cari Karim Mohaimin. Takkan pakulah kembali dari Zara. Karim Mohaimin dan Ifedayo. Adakah Karim Mohaimin ataupun Ifedayo yang melaksanakan jaringan kedua untuk Selangor ini? Saya rasa adalah Ifedayo. Sentuhan terakhir dari Ifedayo memastikan jaringan untuk Selangor. Permainan yang penting telah pun diteruskan untuk PKNS. Satu lepatan daripada Romel Morales dapat dipintas. Tuan dan ruang yang ada. Ifedayo kepada Lee Chang Hoon. Lambungan yang agak baik. Ifedayo! Kombinasi dua pemain dah cukup untuk pasukan Melaka United.